Halo, hai teman-teman, apa kabar kalian semuanya di siang hari ini? Aku harap kalian semuanya hari ini masih baik-baik saja dan tentunya masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke teman-teman, seperti biasa ya, di siang hari ini aku akan membagikan sebuah inspirasi baru, yaitu mengenai tentang sedih tanpa alasan ya. Itu yang akan mau saya bahas hari ini. Oke teman-teman, mungkin kalian semuanya ya, teman-temanku yang laki-laki maupun yang perempuan, mungkin kalian pernah merasakan yang namanya sedih ya, sedih, tiba-tiba sedih, tiba-tiba kok nggak tahu, gelisah, tak menentu, tiba-tiba itu kok uring-uringan, tiba-tiba kok pengen marah, tiba-tiba kok pengen rasanya itu pengen nonjok orang gitu, kok tiba-tiba tuh rasanya tuh pengen gede banget gitu, kayaknya itu emosi kita tuh lagi nggak stabil seperti itu teman-teman ya. Jadi gitu, jadi gini teman-teman ya, sebenarnya penyebabnya kenapa kita kok tiba-tiba sedih tanpa alasan seperti itu ya, sebenarnya di sini aku mau apa namanya, mau membahas tentang itu, yaitu yang pertama yaitu ya, kenapa kita sedih tanpa alasan, karena gini, sebenarnya itu dipengaruhi oleh mood kita ya, mood kita lagi nggak bagus gitu ya. Jadi kadang-kadang itu apa namanya, timbul sesuatu yang nggak bagus, sesuatu yang nggak enak di hati itu karena mood kita yang nggak bagus gitu ya teman-teman. Terus yang kedua ada lagi, misalkan kita lagi ada masalah ya, kita lagi ada masalah, nah kita selalu terfokus aja dalam sebuah masalah itu, itu penyebabnya ya. Jadi kita tuh sering uring-uringan, mungkin masalah nggak cepat selesai gitu kan, mungkin masalah nggak kunjung ada jalan keluarnya, kita terfokus dalam masalah itu terus menerus, jadi menimbulkan mood kita nggak bagus itu teman-teman ya gitu. Mungkin kalian di sini ada yang bertanya, mood itu apa sih mood sebenarnya ya? Mood itu adalah kondisi jiwa ya, sebuah kondisi jiwa, di mana kondisi jiwa itu, kondisi jiwa kita itu lagi nggak stabil ya teman-teman ya. Kadang-kadang kalau kita mood kita nggak bagus ya, kadang kita sering uring-uringan seperti itu, kadang kalau mood kita lagi bagus ya kita happy-happy aja seperti itu teman-teman ya gitu. Jadi intinya di sini jangan kalian terlalu memfokuskan diri terhadap masalah itu seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan terlalu memfokuskan diri terhadap masalah itu ya. Kalau kalian ingin menyelesaikan sebuah masalah ya teman-teman ya, coba rubah mood kalian ya, rubah mood kalian dulu baru kalian bisa menyelesaikan masalah tersebut seperti itu. Kalau misalkan kalian ingin menyelesaikan masalah tapi mood kalian itu nggak bagus, percuma ya, masalah juga nggak akan selesai gitu. Mood kalian nggak bagus, kalian uring-uringan ya, masalah juga tetap aja nggak akan selesai seperti itu. Tapi kalau mood kalian bagus ya, mungkin masalah itu akan cepat selesai seperti itu teman-teman ya, seperti itu. Suatu contoh seperti ini misalkan ya, mungkin kita pernah melihat ibu-ibu yang sedang hamil ya, apakah mungkin teman-teman sendiri pernah mengalami hamil gitu ya, pasti perangainya tuh pasti berbeda ya, kadang-kadang tuh dia tuh uring-uringan, gak ada sebab gak ada apa gitu, uring-uringan, marah-marah, gak jelas seperti itu teman-teman, itu mempengaruhi mood dia gitu, mood dia lagi gak bagus seperti itu ya. Terus misalkan aja lagi ada teman kita mungkin yang cewek-cewek itu mungkin ada yang lagi datang bulan atau mau datang bulan, biasanya tuh tanda-tandanya pengen marah-marah aja, pengen apa gitu, apa namanya, kayaknya tuh nggak tahu, tiba-tiba tuh kok rasanya tuh kesel, jengkel gitu. Kadang teman-teman di sekitarnya bertanya-tanya gitu, kenapa dia kok marah-marah ya, kenapa kok dia itu apa namanya, kok kayak gitu ya. Ternyata diselidiki, ternyata dia lagi datang bulan seperti itu teman-temannya. Terus mungkin lagi apa, ada yang bilang nafsu nggak tersalur, wah kalau itu nggak tahu ya, mungkin itu sebagian ada yang seperti itu, mungkin nafsu nggak tersalur juga, kadang uring-uringan gitu, moodnya nggak bagus begitu, mungkin ada juga seperti itu teman-teman ya gitu. Mungkin ya kalian di antara teman-teman kalian pasti ada yang pernah mengalami hal seperti itu teman-teman ya gitu. Mungkin ada juga yang apa namanya, karena kurang tidur gitu ya, memengaruhi mood dia juga gitu kan, dia tidur nggak teratur, tidur nggak cukup, terlalu diforsir tenaganya untuk bekerja misalkan seperti itu, yang mempengaruhi mood kita, mood dia nggak bagus, akhirnya pekerjaan juga nggak selesai, akhirnya mempengaruhi pekerjaan dia nggak bisa selesai dengan baik seperti itu. Ada juga mungkin yang karena lapar, mungkin belum sarapan kerja gitu kan, mungkin kerja perut nggak diisi, perut kosong, suruh kerja mulu, akhirnya mood dia juga nggak bagus, marah-marah aja bawaannya, pengen uring-uringan aja seperti itu bawaannya, seperti itu teman-teman ya. Banyak sekali mungkin ya faktor yang menyebabkan mood kita tuh lagi nggak bagus seperti itu teman-teman ya. Itu ya, sekarang saya mau membicarakan tentang
bagaimana cara menghilangkan mood kita yang nggak bagus itu ya, apa solusinya, apa yang harus kita lakukan dan kita harus ngapain gitu, seperti itu ya. Saya akan akan memberikan solusi, yaitu ada 4 cara, yaitu ya teman-teman ya, bagaimana biar mood kita tuh bisa bagus gitu ya, kan tidak terfokusan oleh mood yang tidak bagus itu ya. Yang pertama adalah betulin dulu ya mood kalian itu, yaitu dengan cara tidur yang teratur seperti tadi ya. Coba usahakan tidur yang teratur ya teman-teman ya. Dengan kalian melakukan tidur yang teratur, istirahat yang cukup ya, pasti akan mempengaruhi, akan merubah pola pemikiran kalian juga, pasti mood kalian akan bagus juga seperti itu teman-teman. Karena apa? Kalau kita tidur nggak teratur ya, kita cepat lelah, cepat capek ya, pasti kita bawaannya tuh merasa tuh marah-marah terus seperti itu. Rasanya tuh emosi kita tuh semakin hari tuh semakin tinggi ya. Pengennya tuh kita tuh kayaknya tuh pengen gregetan gitu ya. Karena apa? Karena istirahat kita nggak cukup seperti itu. Tidur kita nggak cukup gitu. Jadi coba rubahlah kalian kerja, tolong terlalu jangan diforsir ya. Usahakan istirahat yang cukup dan tidur yang cukup seperti itu teman-teman ya. Seperti itu. Terus yang kedua, cobalah kalian makan coklat sehari 1 batang aja. Pasti ada yang bilang, apa? Uring-uringan kok apa hubungannya sama coklat? Emang bisa makan coklat, uring-uringan bisa sembuh, uring-uringan bisa selesai, kita nggak sedih lagi. Cobalah teman-teman, coba kalian setiap hari konsumsi coklat 1 batang aja setiap hari ya. Jangan takut coklat nggak bikin gemuk, kecuali kalau coklat kalian makan sama makanan yang lain, itu bisa bikin gemuk. Tapi kalau cuma coklat aja, itu nggak bikin gemuk. Pasti kalian setelah makan coklat nanti, pasti kalian akan merasakan bedanya ya. Pasti kalian akan tenang ya, pikiran kalian akan tenang gitu. Kayaknya hati itu tenang gitu, kalau habis makan coklat gitu, seperti itu. Karena saya udah pernah ngalami seperti itu teman-teman ya. Coba kalian coba. Terus yang ketiga adalah, tolong kalian berolahraga secara teratur ya teman-teman. Olahragalah di luar rumah ya, ya seminggu 3 kali atau 4 kali ya. Olahragalah ya. Mungkin dengan kalian berolahraga jogging atau renang, atau mungkin kalian ke tempat fitness, mungkin nge-gym ya. Itu akan menimbulkan kalian berkeringat ya, dan pasti nanti racun-racun yang dalam tubuh kalian pasti akan keluar semua ya, karena kalian mengeluarkan keringat itu sama aja mengeluarkan racun yang ada dalam tubuh kalian. Pasti nanti badan kalian sehat ya, tubuh kalian sehat, dan pikiran kalian pasti akan jernih, terus tubuh kalian juga akan sehat juga seperti itu teman-teman ya. Coba kalian coba seperti itu, karena di dalam jiwa yang sehat terkandung tubuh yang kuat seperti itu teman-teman ya. Terus yang keempat ini juga nggak kalah pentingnya ya teman-teman. Yang keempat ini adalah berdoalah kepada Tuhan yang Maha Kuasa ya. Ini penting juga ya. Setelah kalian tadi melakukan 3 hal itu, dan jangan lupa kalian fokuskan kepada Tuhan Sang Pencipta Alam ya. Tuhan yang menciptakan kita ya. Kita berdoa pada Tuhan ya, supaya kita diberi ketenangan, supaya kita diberi pencerahan seperti itu ya. Berdoalah dengan khusyuk, berdoalah dengan serius ya, pasti nanti Tuhan akan menolong kita seperti itu ya. Jadi jangan lupa ya, karena setiap masalah ya, setiap apapun, kalau kita minta pertolongan sama Tuhan, pasti Tuhan akan membukakan jalan keluar seperti itu teman-teman ya. Dan jangan pernah lupa kalian berkomunikasi dengan Tuhan seperti itu teman-teman ya. Jadi paham ya teman-teman ya, apa yang menyebabkan mood kita nggak bagus ya, seperti itu tadi ya. Jadi kalau kalian ingin menyelesaikan masalah ya, jangan kalian rubah masalah itu ya. Rubah mood kalian dulu. Kalau mood kalian bagus ya, pasti masalah itu akan terselesaikan dengan bagus seperti itu. Kalau kalian menyelesaikan masalah ya, mood kalian tetap jelek ya, masalah itu juga nggak akan selesai. Tetap seperti itu tuh aja. Gitu yang ada malah nanti nambah masalah juga seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, saya rasa itu aja yang bisa saya bagikan hari ini ya. Yaitu mengenai tentang sedih tanpa alasan ya. Mudah-mudahan ini berguna buat kalian semuanya ya. Dan seperti biasa, kalau ada kata-kata yang mungkin menyinggung perasaan kalian, aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Oke, tetap saya doakan mudah-mudahan kalian tetap diberikan kesehatan oleh Tuhan, diberikan umur yang panjang ya, selalu diberikan rezeki yang banyak ya, semoga dilancarkan dalam segala urusan dan masalahnya, dan semoga kalian tetap bersyukur ya. Dan jangan lupa bagikan cinta kasih kalian kepada semua orang dengan tulus dan ikhlas ya. Dan tentunya Tuhan tetap memberkati kalian semuanya ya. Dan God bless you always ya. Salam persahabatan dari VV Ferrari ya. Sampai ketemu lagi dengan VV Ferrari di lain kesempatan. Bye-bye.